jiwa terparija selalu kau beri seakan tak berarti untuk kesekian kalinya ku tak bisa berbuat apa lagi. Selalu kau beri seakan aku tak berarti untuk kesekian kalinya. Konser room, wah di sini ada sekitar 30 ribuan mungkin ya penontonnya. 30, terima kasih sudah 30 bisa. Ribuan yang bayar, masuk iya, bayar iya, 30. Yang bayar ya 30 ribu di sini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman dari 58 Konser Room udah ngajakin Lila, udah ngajak Lila untuk bisa ada di room yang luar biasa ini ya. Iya, acara yang luar biasa. Suaranya ini, dong. Konser yang luar biasa ini. Satu orang aja, yay. Oke, Lila hari ini di 58 Konser Room. Mungkin tampak sedikit berbeda ya dengan formasi terbarunya. Dengan Ranger merah terbarunya mungkin ya. Ranger pink. Ranger putih ya, malam ini putih Ranger ya. Putih. Biasanya kalau agak lewat jam 12 jadi Ranger pink. Ya, tadi kita udah bawain lagu Lila yang... Dan lagi. Dan lagi yang menurut saya adalah lagu tergalau yang pernah Lila ciptakan. Karena itu
mengandung arti yang sangat dalam mungkin Fare ya. Waktu itu waktu itu nyiptainnya sambil ngelamun apa sambil nangis apa sambil patah hati bagaimana? Di atas gitu? Genteng dia nyiptain itu. Nangis-nangis hujan-hujan gitu. Diputusin pacar dia dulu. Ingin tiap orang mandi di atas. Atau mungkin Dennis bisa nyeritain bagaimana proses pembuatan lagu dan lagi. Proses. Sehingga lagu dan lagi itu bisa merasuk hingga ke sukma para pendengar-pendengar ya. Lagu Lila ya. Dulu tuh sebetulnya lagu itu jadi kita dengarnya ada, dia rekam di komputer sendirian. Oh iya sendirian? Iya sendirian. Terus pas kita dengar, wih ini lagunya kok sedih banget. Pas banget kemarin ini baru diputusin pacar dia. Wah. Terus tiba-tiba pas kita dengar ini lagu sedih banget tuh. Wah ini boleh nih kita rekam nih. Ternyata gitu. Filosofinya dalam banget ya. Iya. True story. True story banget. Memang okay. Sakit sih, kalau diputusin pacar tuh emang sakit sih, yo. Benar. Jadi kalau ada orang bilang mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Lebih baik sakit hati. Jangan lu kita ya. Oke, okay, mungkin lagu-lagu Lila ini selalu mengangkat problematika-problematika anak-anak muda ya. Yep. Tidak terkecuali. Boleh lah. Tidak terkecuali lagu yang setelah ini. Tadi kalau tadi lagunya patah hati, mungkin lagu yang selanjutnya ini adalah lagu tentang permasalahan-permasalahan anak muda juga ya waktu waktu 10 tahun yang lalu mungkin Dennis sampai sekarang Fare, masih muda. Masih muda kelahiran masih muda. 2002 kebetulan ya, mereka. 2002. Iya, masih pada SMA ada yang baru kuliah. Jadi lagu selanjutnya Lila ini bercerita tentang masalah remaja dari dulu dari tahun ke tahun itu selalu tentang kekasih-kekasih yang sudah ditinggalkan dan kenangan-kenangan yang tersisa setelahnya. Udah pasti tahu dong teman-teman lagu-lagu yang berbau-bau memori-memori dari kekasih-kekasih yang lama gitu ya. Oke, okay, this is mantan kekasih for you guys. Merindukanmu. Oh, mantan.
Terima kasih banyak teman-teman di 58 Concert Room yang pastinya lebih ramai dari penonton-penonton yang ada di televisi-televisi yang berbayar itu ya. Ya, tadi lagu Mantan Kekasih yang diciptakan oleh teman-teman Lila tentunya. Lagu yang pasti mewakili perasaan dari masing-masing personil. Karena masing-masing personil pasti punya mantan. Dan masing-masing personil pasti punya kisah-kisah lalu bersama mantan. Itu kenapa lagu ini meledak sekali. Dan lagu setelah ini mungkin saya mau unjuk gigi dulu bersama keyboardis saya, Dharma. Yang mana sebelumnya saya... Sebelum bergabung sama Lila, saya merupakan penyanyi solo mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Dari salah satu ajang pencarian bakat. MasterChef. Oh, MasterChef. Solo motong-motong daging. Iya, solo motong-motong daging. Iya, akhirnya enggak. Dari ajang pencarian bakat, bisa kalian search juga di YouTube, ada Aryo Setiawan pokoknya. Nah, kalau tadi kita udah ngeband-ngeband sama Lila, hari ini saya mungkin akan menunjukkan salah satu... Bukan lagu ya, salah satu nyanyian saya yang mungkin menarik hati teman-teman Lila untuk mengajak saya bergabung bersama Lila mungkin yeah. Ya. Awal-awalnya di situ. Awal-awalnya. Iya, jadi karena cover lagu ini ya, yuk. Iya, awalnya cover lagu. Awalnya juga melihat salah satu perform saya yang bawa lagu melankolis banget ya, lagu-lagu yang balat banget ya. Lagu balat. Anggur merah. Menantu nganggur mertua mati. Kayaknya kita dandut salah tangan channel, nih yuk. Salah channel. Salah server ini ya, Lulusannya anak KDI. Ya dulu kalau punya skill dangdut, mungkin saya akan ada di... KDI. Oke. Okay. Baik, langsung saja nomor undian 17. Dapat apa tuh? Judul lagu. Sabar. Penonton-penonton 50 Concert Room sepertinya sudah tidak sabar mendengarkan satu buah lagu yang cukup galau ini. Ya jadi lagu kita mau bawain Bernafas Tanpa Ambung. Pertama kali Lila itu jatuh cinta sama Aryo, dia sempat cover lagu ini sebenarnya. Jadi pas Aryo cover lagu Bernafas Tanpa Ambung tuh kayak, oh ini menusuk hati sekali. Bukan menusuk hati, jadi menyangkut di hati sekali gitu ya suara Aryo. Makanya sekarang coba kita buktikan ke teman-teman. Apakah Lila itu memang benar-benar betul memilih Aryo dengan sekali. Suara keemasan Aryo? Silahkan, Bernafas Tanpamu. Mungkin kau bertanya-tanya arti perhatianku terhadapmu. Pasti kau menerka-nerka apa yang tersirat dalam kerakku. Akulah serpihan kisah masa lalumu yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman. Tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Beri sedikit waktu agar ku terbiasa bernafas tanpamu. Untuk dirimu
dengarkanlah ketentraman hidupmu hanya tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Pergi menjauh tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setia ketentraman hidupmu hanya tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Beri sedikit waktu agar ku terbiasa bernafas tanpamu. Nafas tanpamu.